adik dan ayah bunda. Bertemu lagi dengan sahabat pelangi. Ada Wayan, ada Nisa, Marta, dan Chandra. Mereka adalah empat sahabat yang siap menemani adik-adik dan ayah bunda belajar dari rumah. Di episode kali ini, mereka merencanakan sebuah drama untuk pementasan Hari Pahlawan di sekolah. Nah, ceritanya begini. Marta itu punya opa. Dia adalah seorang pejuang. Dia lagi curhat sama Nisa kalau dia itu bangga sekali dengan kakeknya. Anissa juga ingin sekali berjasa buat negara dan bangsa, dan dia ingin jadi seorang dokter. Sementara itu, Wayan dan Chandra lagi asik main perang-perangan. Wah, mainnya mereka seru sekali. Berikutnya, Nisa dan Marta lagi bingung mau mintasin apa di acara Hari Pahlawan yang diadakan di sekolah mereka. Kemudian muncullah kakak. Kakak punya ide cemerlang. Kalau yang tepat, mereka itu ya mintasin drama dan akan dilatih oleh kakak. Wow, keren. Karena kakak tuh jago main drama. Nisa dan Marta kemudian mengajak Chandra dan Wayan untuk bergabung latihan. Nah, keseruan mereka kita lanjutkan di episode berikutnya. Jangan lupa ikuti terus Sahabat Pelangi. Pesan Sahabat Pelangi. Teman-teman, negara kita Indonesia ini didirikan oleh para pejuang dengan gigih, bahkan rela mengorbankan harta, benda, dan nyawa. Kita harus bangga meneladani dan tidak boleh lupa jasa para pahlawan sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air Indonesia.